Jadi, di sini kita akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis atau jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau perkembangbiakan pada perempuan. Organ reproduksi ini dibagi menjadi dua, yang pertama genitalia eksternal dan genitalia internal. Baik, di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama kita bahas genitalia eksternal. Genitalia eksternal, alat kelamin yang nampak dari luar. Apa saja sih bagian-bagiannya? Bagian-bagiannya ada mon pubis, ada klitoris, ada uretra, labia mayor, labia minor, ada vagina, ada himen di sini, terus ada vestibula, ada anus. Nah, mereka lagi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kelenjar Bartholin, Bartholin dan skin. Skin ini berada di sisi-sisi uretra atau selaput lendir. Bisa kalian lihat di sini. Sedangkan kelenjar Bartholin ini berada di sisi-sisi vagina. Nah, bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang genitalia internal. Genitalia internal ini alat kelamin yang tidak nampak atau dia berada di dalam. Yang pertama itu ada uterus. Sini ada uterus. Uterus ini tersimpan sel telur yang sudah dibuahi sehingga menjadi janin dan siap untuk dilahirkan. Kita lanjut di ovarium. Ovarium ini sel telur atau hormon pada wanita seperti hormon estrogen, hormon progesteron. Tuba palupa ini, kita lanjut di tuba palupa. Ini. Tuba palupa ini jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus. Sini guys, bisa kalian lihat di sini. Cervix, kita lanjut ke cervix. Sini bisa kalian lihat, cervix ini tempat terbentuknya selaput lendir atau fungsinya itu untuk membantu sel telur atau sperma. Mereka dibagi menjadi dua lagi, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Kita beralih di panggul. Panggul ini mempunyai bagian yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada kristal iliaka. Di sini kristal iliaka. Di sini ilium. Di sini ada kristal ada sacrum promotorium. Di sini ada sacrum promotorium. Di sini ada perineum. Bagian sini ada perineum. Di sini ada os sacrum. Os ischium. Nah, di sini ada coxae. Di sini ada pubis symphysis. Nah, di sini ada pubis spina brim. Nah, yang menonjol di sini ada acetabula. Nah, yang di sini ada ischium. Ada tiga bagian. Yang pertama itu os ilium atau tulang usus di sini. Nah, yang kedua os ischium atau tulang duduk di sini, tulang duduknya. Nah, yang tiga os pubis. Os pubis ini tulang kemaluan. Dia berada di sini. Nah, tulang panggul ini terdiri dari empat bagian. Yang pertama tulang panggul paha atau namanya itu coxae. Nah, yang kedua itu tulang panggul belakang. Nah, yang kedua itu tulang belakang. Nah, kita akan masuk di ligamen. Ada tiga ligamen. Yang pertama itu ligamentum sacrum spinosum. Dia berada di sini. Yang kedua sacrum tuberosum. Dia berada di sini. Terus yang ketiga ligamentum sacrum coccygeus. Dia berada di sini. Ligamen panggul ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ligamen sacrum iliaca dan ligamen sacrum spinosum. Ligamen ini mempunyai fungsi masing-masing atau letak masing-masing. Yang pertama itu ligamen sacrum iliaca. Letaknya itu di permukaan belakang atau sacrum ke tulang
iliaka atau ilium. Sedangkan ligamen sakrum spinosum itu letaknya itu di tulang sakrum atau ke spina ischiadica. Mereka lagi dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama itu ligamen sakrum tubae varosum, letaknya itu di tulang sakrum atau ischiadica. Sedangkan yang kedua itu ligamen parsisium, letaknya itu di tulang belakang coxae dan kanan dan kiri. Nah, kita lanjut di bagian otot. Bagian otot ini dia berada di luar. Yang pertama, musculus sphincter anik externum. Yang kedua, musculus purbu caverneus. Dia yang melingkari vagina atau yang mengelilingi vagina. Yang ketiga, musculus perineum transversus superficialis. Mereka dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, musculus iliaca coccygeus. Yang kedua, ischia coccygeus. Yang ketiga, perinea transversus profundus. Yang keempat, coccygeus. Ya, kita lanjut di bagian panggul. Ada beberapa bentuk panggul di sini. Ada empat bagian. Yang pertama, genecoid. Yang kedua, android. Yang ketiga, anthropoid. Yang keempat, platypeloid. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, kita genecoid ini menyerupai lingkar spina ischiadica. Dia tidak menumpul dan tidak menonjol. Terus, arcus pubis berbentuk bulat yang umumnya dan 41% wanita memiliki panggul seperti ini. Nah, kita lanjut yang kedua, android. Android ini hampir menyerupai hati. Spina ischiadica menonjol os sacrum lurus dan tidak melengkung dan nampak pada 38% memiliki. Lanjut di anthropoid. Anthropoid ini hampir mirip segitiga, spina ischiadicanya tidak menonjol dan lebih panjang ditemukan pada pria ketimbang wanita. Terus kita lanjut ke platypeloid. Platypeloid ini panggul yang menyerupai oval dan jarang sekali ditemukan pada sekarang kita akan membahas dari lingkar panggul ini. Lingkar panggul ini, pemeriksaan panggul luar tujuannya untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang menghalangi jalan lahir atau jalannya bersalin. Nah, ada empat gambar di sini. Yang pertama, distansia spinarum. Distansia spinarum ini pemeriksaan spina iliaca anterior superior kiri dan kanan, ukurannya itu 23 sampai 26. Nah, yang kedua itu distansia cristarum, pemeriksaan antara krista iliaca kiri dan kanan, ukurannya itu 26 sampai 29. Sedangkan yang ketiga itu conjugata eksternal. Konjugata eksternal, pemeriksaan antara pinggir atas simpesis dan ujung proses spinosum ruang atas lombah ke-5, ukurannya itu 18 sampai 20. Nah, yang terakhir itu ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simpesis ke pertengahan spina iliaca anterior superior, spinal trometer Myers pihak pada ukuran lingkar panggul ini dari pinggir atas simpesis ke pertengahan atas spina iliaca anterior superior dan trometer Myers pihak dan lingkaran panggul dan keseluruhan panggul ini ukurannya itu 80 sampai 90. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.